Kebanyakan pengembara hanya mengenali Amsterdam sebagai satu persinggahan, gerbang ke destinasi-destinasi lain di Eropah. Bandaraya Amsterdam terletak hanya 15 minit daripada lapangan terbang antarabangsa dengan menaiki tren komuter. Amsterdam Central merupakan antara terminal tren terbesar di Eropah. Stesen ini dibina di atas 9,000 tiang kayu yang dipasak ke dalam tanah berpaya. Keluar sahaja dari Amsterdam Central, pengunjung boleh menaiki bot menelusuri rangkaian terusan yang meliputi Bandaraya Amsterdam. Karakter bandaraya ini banyak dibentuk oleh air, menjadikannya dipenuhi jambatan, kunci air dan rumah bot. Restoran masakan Cina terapung yang terbesar di Eropah iaitu Sea Palace juga terletak di bandaraya ini. Oleh kerana kawasan pembinaan sangat terhad, bangunan-bangunan di sini dibina dengan bukaan sempit dan memanjang. Malah, istana dan rumah agam juga tidak begitu besar serta dibina bersambung antara satu sama lain. Ciri unik bangunan di Amsterdam adalah cangkuk untuk membolehkan barangan besar dibawa naik ke atas walaupun tangga di dalam bangunan sangat sempit. Namun, kini terdapat teknologi terkini yang memudahkan lagi untuk mengangkut barang ke dalam bangunan. Jalan raya juga sangat sempit dan kenderaan diletakkan begitu hampir dengan tebing terusan. Walaupun dikekang oleh air, Amsterdam tetap membangun dengan pesat dan menjadi bandaraya global.